Informasi pertama datang dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala yang menyatakan dukungan kepada pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan Yusuf Kala saat menghadiri acara silaturahmi Presidium Gerakan Rakyat Sulawesi Selatan Timnas Pemenangan Amin di Gedung Islamic Center IMIM Makassar, Sulawesi Selatan. JK menilai Anies merupakan calon pemimpin yang kredibel. Selain itu, Yusuf Kala juga menyebut Anies merupakan salah satu anak didiknya dalam pendidikan politik. Boleh bilang saya mengajarkan politik lain. Dulu di Universitas Paramadina, dia cuma kita mengajar sama. Dan saya memberikan mereka isu-isu dan pengalaman dunia tiap rumah. Dari situ saya mengerti bahwa Anies cepat mengerti persoalan. Dan mau beli dasar pengetahuan. Kedua, pada masa datang, tidak mudah mencari seorang presiden. Kalau presidennya tidak tangguh, akan sulit. Dunia lebih sulit kalau calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyebut dukungan dari mantan wakil presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala merupakan amanat besar. Anies berharap dukungan dari JK dapat berdampak besar dalam keikutsertaannya di Pilpres 2024. Anies menilai JK merupakan sosok yang memiliki pengalaman sangat luas baik di bidang pemerintahan, perekonomian maupun di dunia usaha. Jadi kami merasa sangat terhormat bahwa mendapatkan dukungan dari Pak JK dan dukungan ini menguatkan pesan kami bahwa kami ini serius menjalani amanat sebagai calon presiden, calon wakil presiden. Dan keseriusan itu diwujudkan dengan apa? Diwujudkan dengan adanya rencana yang kita wujudkan bentuk visi misi yang mudah-mudahan kalau semua baca tahu bahwa itu solid. Kemudian kedua, kami juga serius berkomunikasi dengan seluruh masyarakat. Jadi adanya dukungan dari Pak JK, sebuah amanat besar, dan kami berharap insya Allah nanti akan punya dampak yang cukup besar pula. Tanggapan datang dari Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Budiman Sujatmiko, yang menilai dukungan Yusuf Kala kepada pasangan Amin tidak berpengaruh banyak. Budiman pun mengaku tidak khawatir dengan merapatnya Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12 itu ke kubu pasangan Amin. Saya kira kita negara demokrasi, Pak JK punya hak demokrasi untuk memberikan dukungan pada siapapun. Juga Pak SBY juga punya hak demokrasi untuk memberikan dukungan pada siapapun. Jadi menurut saya sah-sah saja, tapi itu tidak banyak berpengaruh dalam pengertian. Dalam pengertian relawan kita tetap bekerja, kita juga banyak partai pendukung koalisi yang bekerja, caleg-caleg dari partai pendukung koalisi Indonesia Maju, caleg pusat sampai caleg daerah bekerja, relawan-relawan juga relawan analog, lapangan maupun relawan teknologi seperti Pride yang dibangun oleh Mas Anthony Leong ini, saya kira semua tetap bekerja seperti biasa. Lain halnya dengan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang mengaku sudah tahu sejak awal kalau wakil presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala mendukung Anies Caimin. Bahkan Ganjar menyebut dukungan JK kepada Anies Muhaimin telah ada sebelum Ganjar diumumkan sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan. Oh enggak, beliau dari awal bahkan sebelum saya diumumkan beliau sudah ada di sana. Kalau kami sudah tahu.